Suasana tegang terjadi lagi. Petugas KPK kembali datangi gedung C, Pemda Kabupaten Bandung Barat. Kembali petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang didampingi petugas kepolisian mendatangi gedung Pemda Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan penggeledahan pencarian barang bukti. Penggeledahan kali ini dilakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda yang terletak di gedung C, lantai 4, Komplek Pemda Kabupaten Bandung Barat pada Selasa 6 April 2021. Zainal, salah seorang warga yang ikut menyaksikan kehadiran tim KPK, menyampaikan kepada Bang Bara bahwa para tim KPK tersebut datang ke gedung C sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tadi kita lihat para petugas KPK datang dan dikawal oleh polisi yang membawa senjata di gedung C lantai 4, tepatnya di kantor Bapeda Kabupaten Bandung Barat, terang Zainal. Kehadiran petugas KPK ini sontak menjadi perhatian warga lainnya yang sedang mengurus surat-surat catatan sipil pada Disduk Capil yang kebetulan memang juga berada di gedung C. Zainal menceritakan setelah selesai di ruangan kantor Bapelitbangda, para petugas tersebut bergegas pindah ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Sejak kehadiran pihak KPK di gedung C tersebut hingga berita ini diturunkan, belum didapatkan keterangan secara resmi dari Bapelitbangda, DPMPTSP maupun pihak Pemda Kabupaten Bandung Barat. Tim Bang Bara, Bandung Barat, Jawa Barat mengabarkan.